Jumlah perwakilan tiap negara, di babak 16 besar, Korea Open 2024. Pertandingan babak 16 besar Korea Open, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh, channel YouTube, BWF TV. Di babak 16 besar Korea Open, Chinese Taipei, menjadi negara dengan wakil terbanyak. Chinese Taipei, masih memiliki 18 wakil. 3 dari tunggal putra, 3 dari tunggal putri, 3 dari ganda putra, 5 dari ganda putri, dan 4 dari ganda campuran. Di peringkat kedua, China, dengan 16 wakil. Di peringkat ketiga, tuan rumah, Korea, dengan 11 wakil. Korea, hanya tidak memiliki wakil dari sektor tunggal putra. Di peringkat keempat, Malaysia, dengan 9 wakil. Malaysia, tidak memiliki wakil satupun, di sektor tunggal putra, dan tunggal putri. Di peringkat kelima, Denmark, dengan 6 wakil. Di peringkat keenam, Jepang, dengan 5 wakil. Di peringkat ketujuh, Thailand, dengan 5 wakil. Di peringkat kedelapan, Hong Kong, dengan 4 wakil. Di peringkat kesembilan, Indonesia, dengan 3 wakil. 2 dari ganda putra, dan 1 dari ganda campuran. Selanjutnya, Kanada, Singapura, dan Amerika Serikat, dengan 1 wakil.